Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Kali ini saya akan membahas tentang cara customize channel YouTube agar tampilannya lebih menarik. Kalau belum di customize, contohnya di channel saya ini, dan ini sebagai nanti uji coba juga. Kalau belum di customize, ya tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kita akan buat tampilan YouTube ini nanti lebih menarik daripada hanya sekedar upload saja di sini, atau mungkin bahkan mungkin kosong. Ini kalau tampilan defaultnya dari YouTube ya seperti ini. Gimana sih caranya? Nah, teman-teman semuanya masuk di akun YouTube-nya masing-masing. Terus masuk ke channelnya. Kalau ini kan sudah masuk, seperti ini. Terus klik channel. Seperti ini. Ya, teman-teman semuanya. Kalau tampilannya mirip-mirip seperti ini atau di sini mungkin tidak ada, caranya cukup mudah, yaitu klik customize channel. Saat masuk seperti ini, nanti akan ada for returning, returning subscriber, for new visitor. Mohon maaf kalau teman-teman mendengarkan bahasa Inggris saya agak sedikit belepotan, maklum orang Jawa medok, ya. Jadi ini artinya kalau yang subscribe, yang subscriber kita yang lihat lagi ke channel kita, ini yang baru, pengunjung terbaru ya. Supaya tampilannya nanti muncul di atas itu ada content filter, ini diklik, pilih salah satu video yang menarik menurut teman-teman. Misalnya saya ambil yang ini, mana ya, ambil yang menurut teman-teman yang paling bagus, diklik, sudah di save. Terus ini uploadan yang terbaru, mau tetap di sini boleh. Kalau mau dihapus, diklik tanda pensil, terus ini dihapus. Kalau ingin ditambahkan di sini, kata tiap playlist yang dimasukkan di sini, silakan klik add a section. Kontennya popular upload, layoutnya kalau seperti ini horizontal, kalau vertikal tampilannya seperti ini. Saya gunakan di horizontal, dan terus tambahkan lagi misalnya playlist yang dimasukkan ini kalau menggunakan single playlist. Cari playlistnya, misalnya di sini belajar jadi YouTuber pemula. Oke, tampilannya mau horizontal ataukah tidak? Ini diklik di sini, kalau vertikal ya seperti ini tampilannya. Ya, terus klik done. Bandingkan dengan ini, nanti ini yang belum disetting, ini sudah disetting. Tambah lagi add section. Mungkin di sini yang upload terbaru, di sini yang upload terbaru, atau mungkin playlist yang lain. Saya gunakan playlist yang lain. Berbagi pengalaman bisnis. Tambahkan lain lagi. Single playlist lagi.
kamu spesies online, terus klik done. Nah, ini sudah ada tiga. Nah, nanti teman-teman silahkan ditambahkan lain playlist yang lain atau video-video yang lain biar teman-teman nanti tampilannya lebih menarik. Ini saya tambahkan satu lagi yang upload terbaru, tampilannya di sini vertikal agak turun ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, ini diklik done. Nah, sudah selesai. Jadi ini dan sudah. Nah, ini untuk yang subscriber yang subscriber kita, kalau melihat channel kita akan munculnya seperti ini lagi. Tapi kalau untuk yang pendatang baru masih kosong, tampilannya sama persis, cuma di sini trailernya itu belum ada. Saya tambahkan di sini. Ini tambahkan channel, diklik di sini ya teman-teman. Nah, pilih salah satu video. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah selesai, nah ini sudah selesai semuanya. Kita lihat hasil perbedaannya. Ini yang belum di setting, saya copy lagi. Nah, seperti ini yang sudah disetting, ada uploadnya. Terus ini ada popular uploadnya, ini kategori-kategori. Kalau dalam website itu kategori, kalau di sini playlist-playlistnya. Jadi tampilan lebih menarik, orang masuk ke sini akan nuansanya akan berbeda. Dengan ini beda banget. Nah, ini lebih profesional, dan ini pokoknya sekedar tampilan biasa saja. Oke teman-teman, ini tutorial singkat tentang cara customize channel. Silahkan diuji coba di channelnya masing-masing, dibuat semenarik mungkin agar YouTube kita, channel YouTube kita itu dilihat subscriber kita lebih menarik, baik subscriber ataupun yang new visitor. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.